Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Mamu Vinyl. Okey, aku rasa kali ni unboxing yang paling ditunggu-tunggu lah antara circle blogger aku. Kita tengok musim ni. Baik. Kali ni package ni daripada Singapura. Aku rasa kalau siapa-siapa yang dah biasa layan Scene Blogspot dulu, aku rasa mesti semua dah pernah ataupun familiar dengan nama Death Angel. Death Angel ni owner blog Kudi Hanaman Rindu. Jadi kalau rasa siapa yang tengok nama aku dah siap dia mark kat sini. Dan Death Angel ni untuk Kudi Hanaman Rindu ni, nama je Kudi Hanaman Rindu kan. Tapi kalau siapa yang dah biasa dengan Death kan, tahu yang Death banyak berkongsi tentang experience dia dengan Iron Maiden lah, dan banyak dia punya travelog dekat Europe countries. Aku memang boleh tengok je lah kan semua tu. Dan nak dijadikan cerita, kalau hamba tengok aku punya ada blog entry pasal Megadeth live in Malaysia. Sebenarnya kami ada buat temporary group untuk konsert tu. Cuma tak sangka yang group tu bertahan lama sampai hari ni. Dan baru ni Def buat keputusan yang dia nak bagi gift dekat group-group members WhatsApp group tu. Semua orang dapat dah dan semua orang pakai share, cuma aku saja yang lambat sikit. Dan aku pun lambat sikit lah nak unbox. Kali ni aku unbox sikit lah, dan aku mungkin akan cerita. Aku tak tahu lagi apa yang ada dalam ni, dan kemungkinan silap-silap band-band yang Def bagi kat aku ni mungkin aku tak pernah dengar pun. Jadi ni lah, kita tengok dulu apa yang Def letak notes ni. Aku tak nampak, sorry. Jadi aku nak baca. Jangan koyak je. Ni semua memang aku akan simpan. Tak maaf dah. Once dah masuk dalam vault aku, memang takkan keluar. Hi Mus, this stuff deserve the best new owner or collector or listener, and you guys are the best. Enjoy. Def. Thank you Def. Thank you sangat. Terima kasih banyak-banyak. Aku sebenarnya takut juga kalau kata ada band yang aku tak familiar, memang habis lah. Yang 7 inch tu tak tahu nama apa. Aku suruh owner kedai, apa benda ni. Aku suruh owner kedai kau di Helsinki pilih khas untuk kau. 2018 dah. Sorry lambat. Enjoy. Wih, terima kasih banyak Def. Terima kasih banyak-banyak. 2018 sekarang 2021. Terima kasih banyak Def. Yang ni memang aku simpan. Aku tak tepi side. Okay, kita tengok apa yang Def bagi. Cuma aku agak nervous juga sebab takut. Sebab Def Def berteromba Pot di malam dalam tu. Lepas tu Jod, Rafi, kebanyakannya banyak dengar zaman metal 80-an. Heavy metal banyak. Hair metal pun ada sikit-sikit. Macam Def banyak pada Iron Maiden. Aku pula new listener. Macam Zan memang knowledgeable dalam music. Aku pula cuma listener biasa saja, jadi takut juga. Jadi kalau kata ada band yang aku tak tahu, minta maaf. Aku akan dengar daripada mula balik. Masih banyak-banyak dia.
aduh, berplastik-plastik pula. Seven ish banyak ni. Kita tengok atas tu apa yang dia bagi. Okey. Ayam Medan run to the hills. Number of the beast. Yang ni single. The beast on the road. Taken from the album and cassette, the number of the beast. Okey. Sebenarnya kan Iron Maiden punya single ni memang tak dinafikan. Dia punya artwork untuk Iron Maiden ni, artwork memang A lah kan. Okay, memang England Press yang ni, made in Great Britain ni. Okay, ni pun dulu banyak yang cakap, kata kalau boleh tukar-tukar kan. Tapi contoh macam kata hampa dapat macam ni kan, siap dah tunjuk pressing dekat mana, apa semua label apa semua kan, confirm sayang kan. Okey, ni single, bentuk single dia. Dia bukan 180 gram. Ni standard je ni. 120 gram kalau tak silap aku. Biasanya kalau macam single ni biasanya 48 RPM lah biasanya. Dia satu lagu je. Selalunya satu side ni satu lagu lah, macam ni side ni Run to the Hill dan yang ni pula Total Eclipse untuk side B. Okey, kenapa macam ni single ni? Okey, dulu bila station music radio nak main lagu dekat radio, depa akan menggunakan single sama ada 7 inch besar ni ataupun yang single full size macam ni lah. Okay, ni untuk Run to the Hills dan yang ni pula Number of the Beast single. Okay, Number of the Beast dan juga Remember Tomorrow dan Listen with Nico part 4. Okay, kat sebelah ni nampak ada 2 track, boleh nampak tak? Yeah. Ha, nampak ni track first dan yang ni adalah track second. Okay, okay, ni Berterumba dah start collect single. Cuma aku ni tak ke arah nak collect single sebab investment untuk single aku rasa macam lagi besar daripada LP sebab dia banyak kan. ACDC Special Radio Interview This Promotional Copy WAA. Ni tarikh asal dulu, masa mungkin owner lama beli ataupun dev sendiri beli, 12 Disember tahun 1983 ni tahun aku lahir lah. Sama juga tahun ni, dah tahun 2021, dah 38 tahun LP ni. Terima kasih dev. Okay, apa dia? Okay, Special Radio Interview This. Nampak dia dah bagi macam orang kata apa, dia bagi macam orang kata apa, hint lah kan, soalan-soalan dia. Lepas tu apa dia answer out cue dia. Ha, ni apa dia minute berapa. Ha, ni zaman dulu punya recording untuk interview. Okey, dulu Atlantic label ni memang banyak lah macam nampak. Ini dia nipis ya, 120 gram lebih kurang. Tapi apa yang membezakan dulu, kenapa sound LP tahun 80-an bunyi lagi sedap daripada LP yang 180 gram? Yang tu asli menjadi
misteri kot. Kadang-kadang kita tengok LP reissue heavyweight 180 gram tapi sama barai juga. Tapi kena pasal apa LP dulu-dulu yang nipis ni pun bunyi sedap. Macam ni tak ada lagu kan, dia interview. Cuma LP yang nipis macam ni 120 gram ni dia agak fragile sikit lah. Yang tu aku takut kok. Terima kasih Def. Yang ni aku suka juga, Rainbow Down to Earth. Label Polydor. Okay, yang ni heavyweight lah, 180 gram. Hari ni kereta dengan motor memang banyak dekat luar rumah aku kan. Jadi hampa akan dengar bunyi kereta yang sepanjang-panjang aku buat video ni. Aku pun tak faham lah. Penang ni nama je PKP, tapi dah tak macam PKP pun. Kini tahun 1979, kini reissue tahun 2014 kan ni. Sebab tu ada 180 gram. Aku heran kot je lepas apa LP lama ni tak, yang ni reissue tahun 2014. Biasanya kat sini dia dah tulis lah kat belakang ni. Ni info-info dekat cover album Live Heavy Metal Army Made in Japan Live. Ni Def beli kat Japan ni. Okay, ni Jepun punya style. Kalau inlay, kalau bukan obi kat obi strip kat tepi ni, dia akan bagi inlay pun tulis bahasa Jepun juga. Jadi ni untuk tengok je lah, nak baca memang tak faham lah kan. Kalau nak kena ambil gambar, Google Translate lah. Van Halen Balance. Bayangkan LP macam ni hampa dapat dengan harga RM2, tapi orang kata apa, tak macam bernasib baik sangat lah kan kalau dapat RM2 zaman lah kan. Ni memang kena cuci sikit lah. Okay, dia biasanya orang simpan tak letak dalam inner sleeve ni sebab nak jaga inner sleeve ni daripada terkoyak. Pasal dia memang macam ni. Tapi biasanya bila kalau pasal beli daripada seller luar negara kan, dia akan hantar kita dalam keadaan macam ni. Dia akan buka ni, dia akan buka, dia akan letak macam tu. Lepas tu dia akan
sandwich macam ni, dan dia akan pakai cover dekat luar sebab bila shipping dia tak nak rosakkan inner sleeve ni. Ni original lah, original inner sleeve, jadi sayang kan, dia takut. Lagi tu bila kita dah simpan lama nanti dia akan melekat bekas piring dekat inner sleeve ni. Tak apa, ini nanti aku akan beli sleeve baru dan boleh simpan. Ok, kita tengok kat 7 inch, okay, Iron Maiden. Nampak pula From Here to Eternity. Oh, laser edge by. Ok, ni dia punya track dia kat sini. Ok, ada dua track, From Here to Eternity, Triumph Mix, Roll Over to Roll Over Vic Vela. Ok, yang ni bukan label lah. Macam mana nak bagi Mak tengok. Ok, ni bukan label lah. Dia lebih pada macam laser edge ataupun hot press atas vinyl tu straight. Oh, ni memang ni first time lah aku ada EP ataupun record macam ni. Dia ni laser edge ataupun hot press lah, direct press stamping straight buat. Apalah aku share dengan buat, terima kasih Dev. Ui, gila, aku memang tak pernah ada yang ni. Okay, yang ni laser edge. Laser edge ni aku pernah ada untuk full album. Jadi ini untuk EP lah. Laser edge ni kat sini tak ada track, tapi dia buat laser edge kat sini. Nampak. Jadi benda ni dia selalunya collectible lah untuk simpan. Terima kasih Dev. Sama juga ini, dia selalunya akan simpan macam ni lah. Akan letak macam tu untuk shipping, untuk jaga sleeve lah biasanya. Ini rare. Bukan rare apa, sebab Dev jarang-jarang sembang pasal extreme metal, tapi kali ni dia bagi kat aku. Aku memang lemah lah nak baca kan. Tulisan-tulisan macam ni memang aku lemah lah. Tulisan bakar-bakar ni kan. Tak apa, ni nanti aku akan check out. Minta maaf lah, aku tak boleh nak, aku tak boleh nak, apa, tak boleh nak translate apa benda yang dia tulis. Nanti aku akan check out. Dev memang jarang-jarang lah sembang pasal extreme metal ni. Ya, ni pun aku agak pelik macam mana Dev boleh ada kan. Ajaib juga. Nah, yang ni nampak. Oi. Ah, okey, nampak tak? Dia duduk dalam shrink wrap. Bila tak dikeluarkan, nampak shrink wrap tu dah makan sleeve. Dia mengecut, tak ada? Dia mengecut. Ada patch dalam ni, made in England. Jadi memenangkan Dev bagi. Dengan berbesar hatinya, aku akan tolong bukakan untuk Dev. Terima kasih banyak Dev. For Dev. Ni patch dia, made in England. Nampak, ni kesan sebab shrink wrap tu. Dia makan jaket sebab dia mengecut. Aku harap dia punya EP okey.
dia wap sikit, sikit je. Okay, ni Infinite Dreams live dan juga Killers live. Okay, jaket ni nanti aku boleh adjust balik tak apa. Thank you, Def. Dan yang ni adalah packing macam picture disc tapi bukan picture disc. Merah dia tak transparent. Dan ada lagu Out of the Silent Planet as a side untuk side ni. Dua-dua side lah. Satu side satu lagu. Jadi side ni adalah Out of the Silent Planet dan side B ni adalah as a side. Dan serial number dia adalah 6248 untuk EP ni. Recorded live on the Ed Hunter Tour 1999. Dan akhir sekali, yang ni pun aku dah dengar lama dan ramai juga yang asyik sebut Paradise Lost in Requiem box set EP. Terima kasih banyak-banyak Def. Def pun simpan dia punya hype sticker Darker and Heavier Side of Paradise Lost special for EP CD and poster including 3 bonus tracks limited to 2000 copies worldwide. In Requiem is about finding the balance between brutality and empathy, between horror and beauty. Daripada Greg McIntosh, Paradise Lost. Bye. Inilah hype seeker panggil. Tengok. Collector dia mesti simpan kan. Ni track-track dia. Untuk di satu ada dua lagu EP lah, ada empat ni, empat keping. Ni CD dia. CD usil lagi. Dia kecil daripada CD yang normal. Sama. Sama saiz CD yang normal lah. Ni sama saiz. Okay, CD dia, ni poster dia tu. In Requiem. Paradise Lost ni memang aku pernah dengar band ni, cuma aku tak pernah serius sangat layan. Tapi bila Def dah bagi ni masuk dia, aku kena layan lah. Okay, baik. Rasanya tu saja. Dan nampak ni tadi tu yang 7 inch tu tak tahu nama apa. Aku suruh owner kedai famous. Kedai famous kot. Kau di Helsinki pilih khas untuk kau 2018 dah. Aku dah bajet dah. Ha, yang ni lah aku rasa. Aku rasa yang ni lah. Ni. Yang notes untuk Def bagi tu band ni.
Baik, terima kasih banyak-banyak Def. This stuff deserve the best. New owner collector listener and you guys want the best. Thank you Def. Def, terima kasih banyak-banyak. Aku lost forward lah. Sebab biasanya orang yang hadiahkan kat aku sekeping ataupun dua keping maksimum. Tapi ini dah satu bundle yang macam ni kan. Terima kasih banyak-banyak Def. Aku sebenarnya aku tak tahu nak cakap apa ni. Ni lah orang kata apa, rawak yang paling besar aku pernah dapat sepanjang aku collect ataupun mendengar lah. Aku bukan collect lah kan, aku mendengar banyak main simpan dengar rekod dan juga pilihan hitam ni. Yang ni adalah rawak random act of kindness yang paling besar aku pernah dapat. Berapa keping total? Satu box set EP Iron Maiden EP 3, satu Van Halen 1, Iron Maiden single 2, ACDC interview 1 dan Rainbow full album 1. Okey, baik. Banyak Def, aku tak tahu nak cakap apa. Terima kasih banyak-banyak. Ni bukan sikit-sikit lah. Kalau dekat aku pun dah banyak ni. Apa yang Def bagi dekat Rafi, Jod, Saudagar Mimpi, lepas tu siapa lagi? Berteromba, Skudal, Zan, Syafiq, Potli. Bayangkan lah berapa orang kan. Memang banyak lah koleksi yang Def let go macam ni. Aku sendiri tak mampu nak buat macam ni. Mungkin ada yang aku bagi dekat orang, tapi aku koleksi aku tak terlalu banyak untuk aku rauk kat orang. Kemungkinan akan ada rauk-rauk daripada aku yang akan datang. Cuma yang ni aku consider satu pengorbanan yang besar lah daripada Def untuk bagi dekat kawan-kawan macam ni. Terima kasih banyak-banyak. Ni bukan kerja mudah sebab aku dah ni apa yang aku concern adalah sebab Def lepaskan Iron Maiden. Aku tahu Iron Maiden ni memang Def punya obsesi. Kalau dekat blog dia memang Iron Maiden saja, cerita Iron Maiden, semua Iron Maiden. Tapi Def boleh bagi macam ni kan. Memang aku lost for words. Terima kasih banyak-banyak Def. Dan aku share kali ni, session kali ni khas. Aku cakap panjang macam ni, lama aku tak cakap. Khas untuk Def. Terima kasih banyak-banyak. Dan untuk yang dah tengok video kali ni, terima kasih sebab tengok panjang kali ni. Sebab yang ni memang tribute aku untuk Def, sebab Def bagi dekat aku. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa share video ni kalau rasa rawak macam dunia hobi macam ni penting. Aku, pendapat peribadi aku, benda ni penting sebab benda ni lebih kepada antara peminat dengan peminat kawan-kawan kan. Dia sharing. Doakan aku juga satu hari boleh jadi macam Def. Dan aku akan rawak juga collection-collection aku ni dekat kawan-kawan. Doakan aku. Jadi sekali lagi, yang dah tengok video aku hari ni, jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, komen lah kat bawah tu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.